bagaimana cara memberikan first impression baik, impromptu speaking, speech draft, bahkan sampai paralinguistik. Dan saya dapat melihat manfaatnya pada diri saya sendiri. Dulu, ketika ada orang yang bertanya pada saya pertanyaan spontan, saya bingung sekali apa yang harus saya katakan pertama untuk menjawab pertanyaan mereka. Tetapi setelah saya mengikuti modul impromptu speaking, saya tahu apa yang harus saya lakukan pertama. Bagaimana cara saya memberikan jawaban yang baik dan bagaimana cara untuk memberi impression yang baik juga pada mereka. Jadi menurut saya